Camat Rantepao, usai mengikuti rapat terbatas dengan Bupati di Marante siang tadi, mengaku saat ini pihaknya telah melakukan penyemprotan disinfektan untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Dia juga mengaku siap melakukan pendataan dengan melibatkan Kepala Lembang, Lurah, RT, dan Kepala Dusun untuk mendata warga yang terdampak akibat virus corona sesuai dengan arahan Bupati Toraja Utara. Kaitannya dengan COVID-19 yang sementara mewabah sekarang, jadi kami di Rantepao, Kecamatan Rantepao, sudah membentuk satgas dari tingkat kecamatan, lurah, bahkan ke lembang-lembang, di mana di situ yang terlibat langsung adalah Babin Kantip Mas selaku ketua dan Babinsa sebagai wakil ketua, bahkan aparat lembang lurah yang ada ke bawah bersama dengan tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh perempuan yang ada, bahkan bersama-sama dengan masyarakat. Nah, tugas kita di sana adalah bagaimana mengawasi wilayah kita, khususnya bagi orang-orang yang datang dari luar, itu harus didata dengan baik dan akurat. Sehingga itu salah satu tujuannya untuk memutus rantai penyebaran COVID ini sendiri. Apakah masih bisa dapat, Pak? Nanti dong, Pak. Iyalah. Terima kasih. Jadi, berapa lagi yang tersisa? Saya tidak jadi kok. 4 juta, 4,8 juta, kakak. Atau kurang? Kalau lebih? Pendapatan PHT sekarang hanya